Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau ucap terima kasih kepada seluruh keluarga besar, teman-teman, kerabat, ayah, ibu yang sudah hadir hari ini. Dan di hadapan seluruh keluarga besar, yang pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada seluruh keluarga besar, terutama kedua orang tua dan kedua adik saya, jika selama ini saya pernah buat salah sama papa, sama mama. Saya sering marah-marah sama papa, sama mama. Mohon kiranya dimaafkan. Terus juga kepada adik-adik yang nantinya ke depan saya akan meneruskan untuk merawat kedua adik saya. Saya mohon maaf kalau sama ini saya sering marah. Mungkin teguran saya ada yang masuk dalam hati, saya mohon dimaafkan. Bapak ibu, sebenarnya saya dilarang. Saya tidak pernah diajar sama bapak saya untuk menangis depannya orang. Tapi izinkan saya hari ini untuk bisa leluasa menangis di depan kedua orang tua saya. Saya juga sedih ya hari ini. Saya tidak bisa didamping oleh kakek saya, kakek Haji Wata, Haji Hahia, terus kakek Nabi yang sudah lama meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kakek saya, semua keluarga besar yang telah mendahului kita, bisa senang melihat saya ada sampai di titik ini. Dan saya juga mau mohon kepada seluruh keluarga besar, terutama kedua orang tua dan kedua adik saya, agar kiranya mau mohon memberikan saya restu yang insya Allah saya besok akan melangsungkan pernikahan dan akan bertambah satu keluarga baru di keluarga kita. Dan doakan saya menjadi sekeluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon izin minta maaf kalau selama acara ini ada kekurangan. Dan doakan saya semoga acara besok dapat berjalan dengan lancar. Saya kira hanya itu Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, dipersilakan untuk mengambil meraih tangan Bunda dan Ayahanda. Wahai Ananda, jika di kaki ibumu kau temukan surga, maka di kaki ayah akan kau temukan kekuatan dan perjuangan, perjalanan tentang perjuangan hidupnya. Ibumu adalah doa dan ayahmu adalah nasihat. Dari keduanya kamu akan memperoleh senjata untuk mengalahkan segala kesulitan dunia yang kamu akan hadapi. Wahai Ananda, ibumu adalah surgamu dan ayahmu adalah kekuatanmu. Senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadilah anak yang menjadi contoh untuk adik-adiknya yang menyayangi kedua orang tua. Ya Rabbana ya Dzal Kiram, ya Wahibah kulla ni'am. Ya Rabbana ya Dzal Kiram, ya Wahibah kulla ni'am. Hadha abi ni'mal abu min ajlina kam yat'abu. Hadha abi ni'mal abu min ajlina kam yat'abu. Ummi kadha an'im biha man mithluha fi fadliha. Ummi kadha an'im biha man mithluha fi fadliha. Barikhuma ya Rabbana
wafadhuma dawmarana barikhuma ya Rabbana wafadhuma Allah, Bapak Ibu hadirin dan seluruh keluarga yang berbahagia, kita saksikan suasana haru cinta kasih keluarga ini yang begitu dalam dan saling menyayangi dan saling mengasihi sebagai bakti